provinsi yang ada di Pulau Jawa, mengingat Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak terpapar, khususnya di Jakarta. Kemudian rencananya, mudah-mudahan tidak ada hambatan, besok pagi dini hari akan tiba lagi sebanyak 70 ribu unit APD. Dan ini semuanya adalah produksi lokal, produksi dalam negeri, yang mana selama ini sebagian dari industri tekstil kita mengekspor ke sejumlah negara. Tetapi Bapak Presiden telah menegaskan, seluruh industri tekstil harus memprioritaskan kebutuhan domestik dulu. Kemudian apabila 70 ribu unit ini besok pagi bisa kita terima, maka pada kesempatan pertama atas bantuan Panglima TNI dan jajarannya, kita bisa mendistribusikan 2.000 unit APD ke seluruh daerah. Jadi mohon kepada Bapak Gubernur untuk bisa bekerjasama dengan Pangdam dan Kapolda supaya apabila barang ini tiba, sesegera mungkin didistribusikan ke rumah sakit yang memerlukan. Karena pengalaman mulai dari kemarin dan juga sampai dengan dini hari tadi, ternyata masih ada rumah sakit yang belum mendapatkan APD, padahal provinsinya telah didistribusikan. Jadi sekali lagi, mohon bantuan dari kawan-kawan media untuk mengingatkan tentang pentingnya pendistribusian APD untuk diterima di rumah sakit-rumah sakit.